salam damai sejahtera di siang hari yang manis ini, di siang hari yang indah ini. Buka hati terima Tuhan, buka hati terima Tuhan. Kalian tahu negara ini dalam ambang kemudahan. Negara ini sudah rapuh, negara ini sudah membusuk, negara ini hancur bukan karena pemerintahannya, negara ini hancur bukan karena koruptornya, negara ini hancur karena dosa. MU PD pula tu akan juara liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Karena dosa-dosa yang sudah meradikal, mari kita satukan iman untuk hancurkan kerajaan-kerajaan dosa dengan pedang-pedang doa. Dosa itu manis seperti madu, dosa itu nikmat, tapi berujung neraka. Itu kan belum apa-apa lagi MU dah mulai melawak. Dosa dalam maut, upah dosa adalah neraka. Bertobatlah. Jangan sampai kalian dihempas bagaikan sekam yang ditiup angin. Jangan sampai murka Tuhan yang menyala-nyala jatuh atas kalian. Carilah Tuhan. MU ni emang klub pantek ni. Berendah hatilah terhadap sesamamu. Ampunilah semua musuh-musuhmu. Berkatilah orang yang mengenai kalian. Berkatilah dan jangan mengutuk. Sebab pada waktu hari kemudian Tuhan datang, engkau akan terselamatkan. Engkau akan dilindungi. Haleluya. Yang begitu besar kasihnya, begitu cintanya terhadap manusia ini dan bumi ini, Dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Sang Firman, Sang Mesias, Yesus HaMasiah, Yesus Kristus. Dia adalah the Savior, Dia adalah Juru Selamat. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Pada waktu akhir zaman, Dia akan datang, Dia akan mengadili, bahkan Dia akan membangkitkan orang-orang yang mati, dan orang percaya akan Dia akan diangkat, menembus matahari. Menuju surgawi, haleluya. Demikianlah sabda-sabda Kristus ini, sabda-sabda Tuhan ini. Terberkatilah orang yang mendengarkan sabda ini dan tetap melaksanakannya. In the name of the Lord Jesus Christ, always Lord Jesus with you. Haleluya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ria Salib, bertemu lagi dengan si Gondrong yang mencoba berjualan Tuhannya di dalam bis umum. Sahabat Iwan Villa, ini terjadi, saya tidak tahu lokasinya di mana, tapi ini terjadi sepertinya di daerah Pulau Jawa saja. Dan dia itu entah melakukan apa itu ya, dia ngomong kayak begitu, teriak-teriak gitu ya. Saya yakin kalau seandainya Anda ada di dalam bis itu dan membawa bayi, bayi Anda pasti nangis. Karena orang itu naik kendaraan itu kan pinginnya tenang, santai. Ya kalau ada pengamen mungkin sedikit banyak orang menikmati, pengamen yang di dalam bis sedikit banyak pasti menikmati. Tetapi kalau mendengarkan teriakan-teriakan yang seperti itu, saya yakin Anda merasa bising, sudah bercampur dengan suara mesin, kemudian bercampur dengan suara belnya kendaraan gitu ya, dan diteriak-teriakin seperti itu. Dan di dalam bis itu terlihat ada 3 orang memakai jilbab. Ngapain lagi dia itu melakukan penginjilan di dalam bis yang penumpangnya itu sepertinya rata-rata memang orang Islam gitu ya. Entah si MU, si Gondrong ini apalah kerjanya gitu ya. Jadi sahabat Iwan Villa, yang berjualan agama itu mereka, tetapi yang panen itu Islam. Seperti yang kita tahu sekarang bahwa di masjid-masjid besar, masjid-masjid jami di seluruh kota di Indonesia, hampir setiap Jumat itu ada saja orang yang meminta untuk disyahadatkan setelah sholat Jumat. Hampir saya bilang kayak begitu. Hanya saja dari umat Islam itu kan tidak semuanya punya konten. Jadi kalau ada orang yang melakukan syahadat itu biasanya hanya diabadikan kemudian di-share melalui status di dalam WA-nya ya. Tidak dijadikan konten YouTube. Kalau seandainya saya yang dapat momen seperti itu, pasti saya lakukan atau saya unggah di dalam YouTube. Hanya saja
kalau saya sholat Jumat itu tidak di Masjid Jami, tetapi di masjid-masjid kecil ya. Karena di Masjid Jami itu sudah pasti sejahtera, artinya masjid besar itu penghuninya atau jemaatnya itu sudah pasti banyak. Tidak seperti Mikana yang kapan hari itu nangis-nangis gitu ya, nangis-nangis. Dia kan sebetulnya ingin mencari konten, mencari popularitas. Nangis-nangis, habis itu besoknya dia ketawa-ketawa, katanya haleluya, haleluya, di seluruh dunia orang akan bertekuk lutut menyebut namanya, katanya seperti itu. Ya itulah cara-cara mereka melakukan jualan agamanya ya. Tetapi orang itu tahu ketika barang yang memang tidak layak untuk dibeli, itu biasanya ketika kita membeli, biasanya setelah sampai di rumah lalu kita merasakan kekecewaan karena tidak mendapatkan apa-apa, karena tidak mendapatkan kesejahteraan gitu ya. Maksudnya tidak mendapatkan perasaan yang nyaman ketika memiliki Tuhan yang lain. Maksudnya saya kepada Anda-Anda yang sudah murtad, saya yakin Anda tidak merasakan kebahagiaan. Tertawa, iya tertawa, tetapi bahagianya belum tentu. Karena ruh kita itu memang dulunya itu sudah pernah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ditiupkan ke dalam rahim ibunya. Jadi ketika ruh itu sudah dibawa untuk mengenal Tuhan-Tuhan yang lain atau Tuhan-Tuhan yang berhala, maka ruh pasti akan merasakan tidak nyaman. Sahabat Iwan Villa, seberapapun negara sebelah atau RT sebelah melakukan jual beli atau jual Tuhannya di semua tempat ya, mungkin ini adalah proses pemurtatan. Mungkin ini juga terjadi beberapa tahun yang lalu ketika Kristen itu populasinya di Indonesia naik drastis. Ketika 2016 kita semua kan merasakan kaget itu. Begitu ada postingan dari petinggi Muhammadiyah mengatakan bahwa Islam menurun, Kristen naik di Indonesia. Nah, spontan umat Muslim ya melakukan kemudian dakwah, melakukan kemudian mencari tahu kenapa Islam menurun, Kristen naik. Akhirnya diketahui bahwa memang terjadi secara masif kristenisasi di Indonesia ini. Nah, setelah tahun 2016, maka banyak sekali dari umat Islam ini melakukan konter-konter atau menangkal syubhat-syubhat dari warga-warga RT 16 yang selalu melakukan kristenisasi di banyak tempat. Ya, seperti yang Anda lihat barusan, itu dilakukan di dalam bis yang penumpangnya kemungkinan sebagian besar adalah umat Muslim sendiri. Sekali lagi, mereka jualan, tetapi saya yakin di tahun-tahun sekarang ini jualan mereka tidak akan pernah laku. Kenapa? Karena yang namanya barang yang sudah diobral, diperjualbelikan dengan sebegitu murahnya, orang sudah pasti merasa, kenapa ya kok barang ini dijual begitu murah? Kenapa ya barang ini dijual sampai dengan cara ngotot seperti itu, begitu kan? Sedangkan yang panen itu adalah kita umat Muslimin. Sahabat Iwan Villa, begitu saja video dari kami. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dan semoga kita selalu dapat melindungi keluarga-keluarga kita dari proses pemurtatan-pemurtatan dari si gondrong seperti yang di dalam bis ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liku-piku dengan sayapmu, tahu-iku dengan kuasamu. MU ini sebenarnya klub apa sih? God bless you all. Believe in Jesus. Back to Jesus. This is your time. Repent.